makan pisang mulu, Mak. Ntar jadi tenyum lu, Mak. Apa maksud kau bilang aku kata mama ini mirip monyet? Aku bilang tenyum, tak bilang monyet. Huh? Cuman dibulak-balik gitu. Emang anak kurang ajar kau ya, Gilang? Tak ada lah, Mak. Tak ada lah. Kukutuk kau jadi monyet. Ampun, Ma, jangan. Ma, maafkan Gilang lah. Udah salah-salah kau. Nah, makan mama nih. Ih, mama marah lah. Lah, kok muka aku? Bayangan apa lah itu? Coba kulihat lagi. Perasaanku aja kali ya. 2000 years later. Neva. Itu beneran, Kak. Kenapa lah kau, Neva? Neva, foto dulu yuk. Ya udah, ayo. Cheese. Hah? Kok bisa fotoku jadi monyet? Waduh, error kali lah tuh HP-ku. Keesokan harinya. Ih, masalah muka ganteng begini kayak monyet. Aduh, ternyata beneran. Muka aku jadi monyet. Lagian kau ya, ngatain orang tua. Kena karma kan kau? Mama, ampun lah. Kena karma nih aku. Mama, kos kakiku kemana lah? Mana lah mama tahu? Itu kos kaki kau. Tapi kan mama yang cuci. Jadi kau salahkan mama. Ih, kau ngamuk. Kurang ajar kau ya. Udahlah, mending Gilang keluar aja dari sini. Mau kemana kau? Mau pergilah aku dari rumah ini, Mak. Jadi kau nak tinggalkan mama seorang? Ini gara-gara mama pula lah, kos kakiku jadi hilang. Udah berani ngebentak kau ya? Kenapa mama pula yang disalahkan? Kan kau yang simpan sendiri. Tak tahu lah aku. Semua ini gara-gara mama. Pokoknya aku mau pergi. Cuman pasal kos kaki doang sampai minggat kau ya. Six hours later. Kok aku kasihan ya sama mama? Jahat kali lah aku bentak-bentak mama. Durhaka kali lah. Pasti mama lagi sedih sama murung gara-gara kelakuan aku. Kayaknya keterlaluan nih aku. Cuman gara-gara kaos kaki doang. Aku harus balik lah. Maafin Gilang ya, Mak. Gara-gara Gilang mama jadi sedih. Nani? Omae wa? Kukira mama sedih lah, ternyata mama malah happy-happy. korang jangan macam-macam ya sama orang tua. Sayanginlah mama korang, jangan buat mereka sedih. Karena surga itu di telapak kaki ibu. Mama, maafin aku ya, Mak. Iya, tak apa lagi lah. Mama tahu kok, kau memang budak degil. Ish, mama nih. Pokoknya sayang lah aku sama mama. Bu, ini tehnya kurang manis. Kurang manis, kurang manis. Kayak muka kau manis aja. Cepat, mau pesan apa kau? Jangan lama-lama. Pegel nih kaki. Mak, mau pesan nasi goreng saya, Bu. Mau pesan nasi goreng lah kau. Cuci piring dulu kau, tak ada piring nih, habis. Bu, kurang pedes ini mie-nya. Mulut kau tuh udah pedes. Gak usah kau minta tambah-tambah pedes lagi. Anak-anak, hari ini kalian pulang lebih cepat ya, karena bakal ada rapat untuk perpisahan kakak kelas kalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Mama, mama ada apa gerangan ini? Kenapa nih diorang pada nangis berjamaah? Kemarin tadi kau usaha, tak ada hasil. Tuh, tengoklah. Usaha mama banyak yang datang kan?
Iyalah, Ma. Tapi kenapa pada nangis semua ini? Ih, nolep kali lah kau Gilang. Mama lagi ngikutin yang viral itu, restoran Karen's Dinner. What? Ih, Mama, mereka lihat muka Mama diam aja udah takut. Apalagi Mama marah-marah begini. Kaburlah pelanggan Mama. Pantaslah Mama rugi banyak. Ya udahlah, kalau gitu Mama tetap aja nih bisnis. Eh, korang, pergilah semuanya. Tapi Bu, makanan kita belum habis. Gak usah kau pedulikan makanan. Udah cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Sakit hati aku makan di sini. Alah, Mama, gak gitu juga kali ngusirnya. Kasian loh, Ma, itu mereka pada sedih. Kenyang tak dapat, sakit hati yang didapat. Lagi kangen kali ini Mama sama bayi. Alah, Ma, bayi. Bikin kaget Mama aja kau nih. Alah, Ma, kagetnya aku. Mama udah kangen ini sama si bayi. Waduh, kakek sendirian lagi nih. Iya, kek, hari ini kita mau jemput si bayi. Ntar ayah kalau kangen main aja ke rumah kita. Iya deh, nanti ayah gantian lagi main ke sana. Rina, sudah sampai kau. Iya ya, Rina buru-buru nih. Soalnya si Gilang mau basket. Bayi di mana ya? Oh, itu tadi bayi lagi main di peternakan ayah. Aduh, kebiasaan nih bayi suka main sendiri. Oh, ya udah ya. Kita kesana dulu ya. Iya, Rin. Ayah lagi masak. Gak bisa ditinggal, takut gosong. Iya ya, Rina ke bayi dulu ya. Ayo lama, Gilang mau basket ini. Iya, sabar Gilang. Alamak bayi, kau lagi ngeden. Hah? Hewan joget. Bayi, ayo kita pulang. Sebentar kakak, kita lagi konser. Alah mama, si bayi lagi konser dia. Gila, muta-muta aneh gandol keo-keo. Tetap teman toko, toto ate mana bawa. Ini adalah hasil ulangan kalian yang kemarin kalian kerjakan. Sudah Bapak bagikan semua ya. Aduh, macam mana nih? Dapat nol aku. Bisa ngamuk nih Mama. Habislah aku. Ih, ini gara-gara kegabutanku semalam lah. Ngapa pula aku ngitungin air hujan ya? Duh, apa pula nih alasanku? Duh, aku gak berani pulang. Jadi singa lah nanti Mama. Duh, macam mana nih? Ish, pinter kali lah aku. Ada tempat sampah, kenapa gak aku buang? Yeay, beres lah. Mama gak bakalan tahu. Aman deh aku pulang. Later. Kertas apa itu? Jangan-jangan penting lagi. Kok bisa ada jalan? Hah, punya Gilang? Dokumen penting ini. Aku anterin aja lah.
Permisi, Bu. Iya, Pak. Tunggu sebentar. Wih, ada apa ini, Pak? Ini, Bu. Tadi saya nemu kertas punya Gilang. Hah, siapa lah itu nyebut-nyebut nama aku? Mungkin Gilang kehilangan. Saya langsung anterin aja ke sini. Hah, Pak Samu? Ngapain dia ke sini? Oh, begitu. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Sama-sama. Saya permisi. Iya, Pak. Ujian tengah semester. Hah? Pak Samu nganterin kertas ulangan? Hey. Gilang! Alamak, mati laku. Niatnya mau ngumpetin dari Mama, malah dibocorin sama Pak Samu. Papa, papa! Alamak, baik. Ngapain kau di sini? Gilang, di situ kau ya. Kenapa kau dapat nilai 0? Gimana sih belajarnya? Anu, Mama, maaf. Huh? Mama hukum kau. Bersihkan itu kolam renang. Iya, Ma. Papa pintar. Pintar apanya, Bayi? Ini bukan nilai 100, tapi nilai 0. Nepa, besok kita jalan yuk. Oke, Gilang. Dah mau berangkat kau, Gilang? Iya, Mama. Mama titip ya, jangan sampai si Bayi ngikutin aku. Iya, gak akan ada yang ngikutin kau. Tidurnya pula sekali itu. Jalan aku ya, Ma. Hati-hati kau, Gilang. Iya, Ma. Yunani도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데. 와, 아식냐 jalan mayang Neva. Hah, Neva, itu ada orang bawa pistol ah. Serahkan barang berharga kalian. Hah? Cepat kau berikan. Gilang, gimana ini? Neva, kau di belakangku. Jangan kemana-mana. Keluarkan dompet kalian, cepat. Hah? Tenang aja, Neva. Dia cuma penjahat kelas teri kok. Cepat berikan. Kalau tidak... ampunlah, Bang. Huh? Cepat. Sabarlah, Bang. Mendingan kita ngopi aja di warung depan. Huh? Gimana? Hey. Rasakan ini. Itu. Waduh, gawat. Bisa salah paham, Nevani. Papa. Gilang, itu anak kamu. Bukanlah yang Neva. Jangan salah paham lah, itu bukan anakku. Papa. Itu udah jelas yang manggil kamu papa. Huh? Bayi gak mungkin bohong. Aku lebih percaya sama dia. Ih, ngapain lo kau sini? Ganggu acaraku saja. Ayah Neva mau kemana kau? Tunggu dulu lah, belum ku jelaskan ini. Ayah Neva! Itu udah jelas, Gilang. Iya, Ayah Neva. Dengerin dulu lah aku. Papa, Ayah Neva. Ayah Neva. Gara-gara kau lah, Bayi. Gak jadilah aku jalan sama Neva. Males lah aku naik mobil sama kau. Ah, semua ini gara-gara kau lah, Bayi. Jadi salah paham kan itu yang Nepa. Gimana lo kalau udah begini? Tak nak aku naik mobil sama kau. Aku nak balik sendiri aja. Jangan ganggu aku. Papa. Cepat kau pulang. Mobil siapa itu? Balikinlah. Papa nggak ikut. Ya udah aku tinggal. Thank you.
Alamak, sia-sia aku hari ini jalan sama yang Nepa. Alamak, gimana nih ketemu yang Nepa? Kok jadi canggung begini? Pura-pura aja lah, gak terjadi apa-apa. Selamat pagi, Ayang Nepa. Bruh. Alamak, diam dia. Aduh, gimana ini? Kantin. Oh, Kak Nef. Hai. Emang khas banget burger di sini. Ntar kalau udah lulus bakal kangen nih sama burger di kantin ini. Yoi, real sekali. 7. Ayang Nepa lagi makan. Boleh gabung nggak? Si Nefa kenapa itu? Ini loh, dia salah paham tentang si bayi. Aku belum sempat ngejelasin kayak ke kalian waktu itu. Wah, gawat itu, Lang. Ayo lo, abis riwayat lo, Lang. Alamak, kau nih malah bikin tambah horor aja. Diamlah, aku sedang berpikir keras buat jelasin ke Ayang Nepa. Keep cepirit, Gilang. Pala lo cepirit, spirit kali. Lu kalau kayak gitu lagi, lama-lama gue gatak dah. Iya, maksudnya itu. Huh? Bayangin ya. Najis gue mah. Ayang Nepa. Kita pindah ke kantin sebelah yuk. Gue pengen makan mie nih. Gaskan, gue juga lagi pengen. Ayang Nepa, kau udah kemana? Ayang Nepa. By the way, Nepa, lu kenapa kok dingin banget sama si Gilang? Gak apa-apa kok, gue lagi bete aja. Kasian banget gue liat kamu kayak Gilang. Kayak gembel dia mukanya. Huh? Hey. Kasian banget dia. Jangan-jangan abis ini dia jadi pengemis lagi. Huh? Sembarangan lu kalau ngomong. Ngemis cinta lo. Alah, bisa aja lo. Ayang Nepa, kok nak balik bareng? Alamak, gimana lagi nih? Ayang Nepa, tolong dengerin aku mau jelasin. Gak ada yang perlu kamu jelasin lagi, Gilang. Nepa! Day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy.
show me now.